Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pemirsa Purwara TV. Jumpa lagi dengan saya Raffi Sukumah. Kali ini masih berkaitan dengan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di Kabupaten Purwakarta secara parsial di 6 kecamatan. Kali ini saya berada di pertigaan Patung Kuda atau BTN, dan kali ini saya sedang bersama Kasat Lantas Polres Purwakarta, yaitu Bapak Januar Cahyunggo. Baik Pak, sejauh ini sudah 4 hari diterapkannya pembatasan sosial berskala besar, dan bagaimana perkembangannya Pak, terutama dalam aspek lalu lintas Pak? Dalam aspek lalu lintas sampai dengan hari ini, hari ke-5 ya, hari ke-5 itu ditemukan sebanyak 600 pelanggaran dalam pengguna masker, sarung tangan, maupun kelengkapan lainnya. Jadi masih cukup tinggi untuk pelanggaran di hari ke-5 ini. Untuk masyarakat juga masih ada beberapa yang belum mengetahui kegiatan PSBB di wilayah Purwakarta. Baik, dan kasus pelanggaran tersebut, apakah ada tindakan tegasnya? Dan Ada kita buat blanko ya, blanko teguran. Blanko teguran ini menjadi pertimbangan nanti dari dalam membuat SKCK. Nanti kita kumpulir, kita kumpulkan, setelah itu dilaporkan ke mereka. Nanti dalam proses SKCK nanti bisa dibantu bagi kepolisian untuk mengeluarkan surat keterangan blanko. Baik, dan berkaitan dengan PSBB di Purwakarta ini, sesuai dengan pergub dan juga instruksi dari pemerintah pusat, dosaran dilarang mudik dan mudik. Dan di Kabupaten Purwakarta sudah ada ring 3 ya, dan ya, salah satunya di gerbang tol Jatiluhur, Sandang dan Kopo. Bagaimana jumlah warga atau masyarakat, apakah ada masih yang melanggar untuk mudik? Dan jadi untuk wilayah Purwakarta ini merupakan wilayah penghubung ya, wilayah antara kabupaten baik maupun di jalur tol. Utama ini di jalur tol, karena kita menghubungkan dari jalur tol yang akan menuju ke Pantura, khususnya di Kopo, jalur tol Kabupaten Purwakarta sendiri ke arah Bandung maupun ke arah selatan. Jadi masih ditemukan untuk angkanya fluktuatif sampai dengan hari ini, hari ke 16 sampai 17 ke depan, sampai dengan 400 kendaraan yang telah kita perbaikan. Jadi masih banyak ditemukan masyarakat yang berkeinginan untuk kedepannya, apakah diputar belikan saja atau ada sanksi tegas ya dari pihak kepolisian? Untuk sementara dari kepolisian kita menerapkan sanksi putar balik, namun yang diketahui sebagai travel gelap ataupun yang tidak sesuai untuk mengangkut penumpang, ini akan kita laksanakan penilangan dan akan ditahan kendaraannya di Mako kita di Polres Purwakarta. Dan masih berkaitan dengan PSBB, dan bahwasannya rekayasa lalu lintas saat ini masih seputaran jalan protokol ya, dan kedepannya apakah akan dilakukan rekayasa lalu lintas di 6 kecamatan secara berskala besar dan atau hanya di protokol? Mengingat wilayah Purwakarta ini menjadi pusat fokus kegiatan masyarakat ada di jalan Veteran sampai dengan jalan Suryo, mungkin untuk sementara cukup di sini karena ini menjadi pusat kegiatan masyarakat dari mulai pertokoan, perbankan, perbelanjaan, swalayan. Jadi tetap kita akan fokuskan di wilayah dari sepanjang jalur Veteran sampai dengan jalan. Baik, dan harapan dari aparat gabungan terutama komandan selaku Kasat Lantas Polres Purwakarta untuk masyarakat terutama di Kabupaten Purwakarta dalam hal pembatasan sosial berskala besar, apa dan bisa disampaikan? Jadi kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Purwakarta, mari kita sama-sama memutus mata rantai penyebaran corona dengan cara tetap tinggal di rumah, menggunakan masker, ikuti aturan dari pemerintah, sehingga semua penyebaran dari lini virus COVID-19 ini bisa kita hambat dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu dan lancar untuk tugasnya. Mohon maaf.